Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kisah kali ini dibagikan oleh Bang Zulfian di Malaysia melalui DM Instagram kami. Bang Zulfian ini menceritakan kisah adik-adik angkatnya yang mengalami pengalaman mistis. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada pergerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Mas Tama dan tim, juga kepada para pendengar setia Ada Apa Gerangan. Di atas punggung bumi, di bawah mega cakrawala, saya kirimkan doa, semoga aku, kita dan kalian semua mampu dan dimampukan lulus dengan berbagai ujian yang kita hadapi di bumi ini. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zulfian, biasa dipanggil Ian. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berbagi cerita ini, tetapi baru kesampaian karena orang yang bersangkutan sudah memberikan lampu hijau. Ya, walau cerita ini belum meminta izin kepada dia sih, tapi gak apa-apa. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab dengan berbagai protes yang pasti ia akan lontarkan pada saya. Siapa suruh dia menghilang lebih dari 1 tahun tanpa kabar, tanpa pamit kepada kakaknya yang ganteng maksimal ini? Cerita ini berfokus bukan kepada saya, melainkan kepada 2 saudara angkat sekaligus sahabat saya yang saya sering menyebutnya Lolat dan Gaga. Saya akan mencoba menceritakan secara rinci awal mula perkenalan saya dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ingatan ini mampu merangkai setiap kisah di masa itu. Amin. 2019, saya berkenalan dengan sosok wanita cantik nan anggun lewat aplikasi sosial media, yaitu Facebook. Dia bernama Melissa, yang di kemudian hari saya sering menyebutnya dengan nama Lolat, alias lambat loading. Itu dibalik ya, sebenarnya Lalot sih. Ya, karena emang anaknya seperti itu, lambat loading. Akun FB dia pun tidak menggunakan fotonya sendiri, melainkan memakai foto kucing. Dia cukup terkenal di Facebook. Sampai-sampai setiap dia memposting sesuatu, yang like dan komen pasti ribuan. Waktu itu saya cuma iseng chat dia, meminta dikirimkan koleksi foto-foto kucing yang dia upload dan yang ada di galerinya. Mungkin saya lagi beruntung, keesokan harinya dia mengirimkan beberapa foto kucing. Oh iya, ngomong-ngomong, ini bukan modus ya, karena saya memang pecinta kucing. Di rumah pun ada beberapa kucing peliharaan saya. Nah, dari sanalah awal mula perkenalan kami, hingga menjadi akrab dan sudah seperti keluarga. Saya sendiri sudah menganggapnya sebagai adik saya sendiri. Melissa Hoirunisa. Iya, itu nama aslinya. Umurnya mau memasuki 20-an saat itu. Seorang perempuan agak tomboy tapi manis. Juga seorang murid dalam perguruan silat. Dia tinggal di Lampung dekat pertambangan yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Kesehariannya, dia bekerja di salah satu warung atau di kantin pertambangan itu. Dengan semakin akrabnya kami, sehingga dia sering curhat masalah pribadi yang sedang dia hadapi. Salah satu curhatan dia yang membuat saya ingin membantunya adalah kisah cinta yang penuh lika-liku. Perjuangan seorang wanita yang ingin mendapatkan hati keluarga kekasihnya. Tetapi keluarga si cowok tidak menginginkan dirinya. Ya, mungkin salah satu alasannya, Lolat ini terlahir dari keluarga yang sederhana, dan si cowok dari keluarga yang cukup berada. Cowok idaman dia ini pun adalah satu-satunya anak laki-laki dari 2 bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan, dan si kakak perempuannya sebut saja namanya Ani. Mbak Ani inilah yang paling tidak menyukai Lolat, padahal Lolat sangat dekat dengan anak Mbak Ani. Tidak hanya sekali dijelek-jelekin, dan bahkan dihina secara langsung maupun dari gosip yang menyebar. Bahkan yang paling parah, beberapa kali disantet. Iya, santet, hingga memakan korban jiwa. Dari sini kita akan beralih ke awal perkenalan saya dengan adik si Lolat, yaitu Aditya, atau saya sering menyebutnya Gaga. Mengapa saya tahu Lolat sering disantet? Ya dari dia ini. Karena Gaga memiliki kelebihan, kata orang.
Kalau dianya sih mengaku ini adalah kekurangannya. Kalau menurut saya sendiri, apapun itu adalah bentuk Rohman dan Rohimnya kepada kita sang hambanya. Lolot pernah bercerita, dia memiliki seorang adik laki-laki yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Karena dia sering bercerita tentang Gaga, saya pun penasaran dan ingin cari tahu sendiri, apa sih yang berbeda dengan adiknya? Saya lalu meminta nama FB-nya. Kenapa FB? Kenapa bukan WA? Ya karena mungkin FB lebih hemat kuota daripada WA. Dan juga saat itu, saya lebih senang menggunakan FB daripada WA. Karena Gaga tahu saya adalah teman baik dari kakaknya, tidak butuh waktu lama, kami menjadi sangat akrab hingga terjalin ikatan persaudaraan. Sebelum saya akan meminta maaf padamu, Ga, entah kau mendengar cerita ini atau tidak, saya akan menceritakan kisahmu. Kisah yang cukup kelam dari seorang anak yang berbeda pada umumnya, yang akhirnya mungkin sekarang kau sudah menemukan jati dirimu. Dari kecil, Gaga berbeda dengan teman-temannya, karena dia sering melihat sesuatu yang tidak kasat mata, dan dia pun tidak tahu menau bahwa itu adalah makhluk gaib. Iya, Gaga bisa dibilang seorang indigo. Tetapi bagi saya, itu bukan sebatas indigo, tetapi di atas itu. Entah apa namanya, saya juga kurang paham. Karena belum mampu membedakan mana gaib dan nyata, dia sering berbicara sendiri, ketawa dan senyum-senyum sendiri, dan dianggap aneh oleh teman-temannya, dan akhirnya dijauhi karena keanehannya itu. Dari sinilah, si Gaga kecil sering bermain di hutan sendirian. Bukan berarti kedua orang tua Gaga tak peduli dan kurang perhatian kepadanya. Hanya saja, mereka mempunyai pekerjaan yang mengharuskan mereka sering menginap di ladang. Seingat saya, pekerjaan mereka adalah bekerja di ladang kopi, sehingga Gaga kecil harus diurus oleh kedua kakaknya, yaitu Lolat dan kakak lelaki sulungnya. Waktu berjalan, semakin hari Gaga kecil semakin terpuruk. Gaga kecil merasa kesepian dan selalu pergi menyendiri karena berbagai tekanan yang ia hadapi. Menyalahkan, tidak menerima takdirnya sendiri. Mengapa ia berbeda dari anak-anak lainnya? Insiden itu terjadi saat ia sudah duduk di bangku sekolah dasar. Entah kelas berapa, saya lupa. Dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat di salah satu sungai di dalam hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Tetapi, Allah belum mengizinkannya dan dari setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Ketika Gaga kecil saat di antara hidup dan mati itu, ia merasa ditolong oleh seorang kakek. Kakek itu mengangkatnya dari dalam air, memapah dan membantunya menuju ke tepi sungai. Dan akhirnya dia kehilangan kesadaran. Entah berapa lama ia pingsan. Ia terbangun di ranjangnya. Di sana ternyata sudah ada ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Saat ditanya oleh ayahnya mengapa dia bisa pingsan di pinggir sungai dengan keadaan basah kuyup, dia tidak menceritakan tentang aksi bunuh dirinya itu. Dia hanya mengatakan bahwa ia merasa ada yang mendorongnya hingga terjatuh ke dalam sungai. Karena kejadian ini, ia tidak diizinkan lagi bermain ke dalam hutan tersebut. Tetapi sebenarnya, Lolat tahu aksi Gaga, karena dialah yang paling dekat dengannya. Walau Lolat tahu, dia tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, malam tiba dan Gaga kecil hanya beristirahat dalam kamar sambil memikirkan siapa sosok yang menolongnya itu. Hingga akhirnya dia tertidur dan bermimpi bertemu dengan sosok penolongnya itu. Seorang kakek tua yang memakai jubah putih dan imamah serta janggut putih. Dan yang membuat Gaga ketakutan adalah sosok itu tidak sendirian. Beliau ditemani oleh dua sosok harimau oranye dan putih yang sangat besar. Masing-masing berdiri di samping kakek itu. Sambil tersenyum, beliau berkata, "Tidak usah takut. Mereka ini adalah teman-teman kakek. Mereka tidak jahat." Itulah cerita singkat awal mula pertemuan Gaga dan kakek. Dari sini pula, awal perjalanan Gaga dan kakek beserta harimaunya melawan berbagai jenis jin, manusia jadi-jadian, berbagai dukun santet, dan memecahkan berbagai macam misteri. Ngomong-ngomong, saya sudah beberapa kali meminta kepada Gaga siapa nama dari kakek itu, tetapi dia tidak mau memberitahukannya kepada saya. Oh iya, mungkin saat cerita ini saya kirimkan ke Mas Tama, saya juga akan menyematkan beberapa gambar yang pernah dia lukis, yaitu lukisan si kakek dan dua harimaunya. Ada juga lukisan sebuah keraton atau sebuah desa, serta sebuah foto penampakan. Saya mengirimkannya sebagai tanda bukti saja. Terserah Mas Tama ingin menampilkannya atau tidak. Tetapi resiko ditanggung sendiri ya. Soalnya, saya sendiri sudah mendapatkan beberapa gangguan
ketika ada niat ingin mengirimkan foto-foto itu. Satu lagi informasi yang cukup penting. Sebenarnya, ayah Gaga adalah salah satu keturunan keluarga cukup ternama di Tanah Jawa. Dan salah satu dari keturunan pasti akan memiliki kemampuan seperti Gaga. Dari kakek Gaga, paman, hingga Gaga sendiri memiliki kemampuan itu. Kemampuan ini akan terus menurun secara acak, jadi tidak bisa dipastikan apakah anak Gaga nanti akan sama seperti dirinya, ataukah anak Lolat atau anak kakak sulungnya yang akan mewarisi kemampuan tersebut nantinya. Oh iya, hampir lupa. Umur Gaga itu bisa dibilang masih bocil ya, soalnya dia itu masih kelas 1 SMA kala itu. Ya, umurnya sih masih bocil, tetapi terkadang dia bisa lebih dewasa dan lebih bijak dari saya yang umurnya terpaut jauh lebih tua darinya. Oke, mari kita kembali ke kisah Lolat ya. Hari itu ketika saya sedang bersantai di rumah, HP saya berbunyi yang ternyata Gaga chat saya. Assalamualaikum kak. Kak, apa kak Meli pernah curhat ke kakak bahwa dia ada masalah dengan seseorang? Saya pun berpikir sejenak, kemudian membalasnya. Waalaikumsalam ga. Iya, dia pernah cerita bahwa kakak perempuan cowoknya gak suka hubungan mereka. Oh, iya kak, makasih infonya. Emangnya kenapa ga? Mungkin kak Meli dikerjain kak, tapi insya Allah saya cuma mengobati. Maksudnya dikerjain bagaimana ga? Mungkin ada yang jahil kak, mungkin juga cuma kebetulan aja ada yang suka dan akhirnya ikut kak Meli. Soalnya udah beberapa hari ini ada yang selalu ikut di pundak kak Meli. Pantes saja, Lolat sering ngeluh, punggung dan pundaknya sakit. Bahkan di tempat kerjanya, dia sering minta dipijitin sama temannya. Iya kak, udah dulu ya. Mungkin malam ini insya Allah kita bisa tahu siapa sosok itu, dikirim atau cuma iseng nempel. Assalamualaikum. Iya ga, hati-hati. Waalaikumsalam. Memang beberapa hari ini Lolat selalu mengeluh, badannya cepat capek, tidak semangat, dan selalu lesu. Bahkan di area antara leher dan pundaknya kayak bengkak entah apa penyebabnya. Semenjak saya tahu penyebabnya, saya cuma bilang kepada Lolat, perbanyak doa dan zikir. Entah Lolat menyadari dia sedang dikerjain atau apa, saya sendiri tidak pernah mengatakan apa yang saya bahas dengan Gaga kepada Lolat. Rogo Sukmo, itu yang sering orang menyebutnya. Itu adalah salah satu kemampuan Gaga, dan itu adalah kemampuan umum bagi mereka, para pejalan spiritual. Mungkin banyak juga di antara kita yang tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai mitos. Tetapi, saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa kemampuan itu benar adanya. Itu karena saya sudah mengalaminya sendiri. Dengan ilmu Rogo Sukmo dan salah satu harimau yang menjadi pengawalnya, tidak butuh waktu lama, jin yang selalu mengikuti Lolat ditundukkan oleh harimau orangnya. Karena jin itu tidak begitu tangguh. Dari interogasi sang harimau dan Gaga, bahwa jin ini adalah jin kiriman dari salah satu dukun yang ada di desa sebelah. Ngomong-ngomong, mungkin lebih baik kalau kita memberikan nama kepada si kakek dan dua harimau ini ya. Kita sebut saja harimau oranye ini Ki Maung dan harimau putih namanya Ki Aung. Sedangkan si kakek kita sebut aja Bah Buyut. Oke, gitu ya, sepakat ya. Oke, lanjut. Gaga dan Ki Maung hanya butuh sedikit waktu untuk sampai ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di sana, mereka sudah disambut oleh beberapa jin penjaga si dukun. Di sana ada 3 penjaga dan wujudnya pun berbeda-beda. Ada yang tinggi besar hingga beberapa meter. Jin itu pun sedang duduk bersila. Kalau sudah berdiri, kebayangkan tingginya berapa? Mungkin puluhan meter. Jin ini cukup terkenal di Nusantara. Kalau di kampung saya sendiri sering menyebutnya sebagai Longga. Makhluk ini duduk di belakang rumah si dukun. Yang menjaga pintu depan ada 2 makhluk. Yang satu seperti manusia, tetapi memiliki tubuh kurus dan seluruh badannya berwarna hitam pekat dengan mata merah. Dan yang satunya lagi hitam berbulu dan bertaring yang kita sering menyebutnya sebagai gendruwo. Tanpa aba-aba, Gaga dan Ki Maung langsung menerjang jin-jin tersebut. Ki Maung berhadapan dengan Labolong, jin yang berwarna hitam pekat serta gendruwo. Sedangkan Gaga melawan Longga yang ada di belakang rumah si dukun. Ki Maung sendiri merubah sosoknya menjadi bentuk manusia berkepala harimau yang memiliki tanda trisula di keningnya. 2 taring yang keluar serta kuku panjang dan tajam menandakan dia siap bertempur. Dengan raungan menggelegar, Ki Maung menyerang gendruwo yang menurutnya dia yang paling lemah karena masih berada di kasta rendah. Dan benar, dengan kecepatannya hanya butuh 3 serangan, gendruwo tersebut tercabik-cabik
tanpa sempat membalas serangan dari Ki Maung. Sedangkan La Bolong bukan tipe jin petarung. Kemampuannya adalah penyusupan dan penyamaran. Bahkan sebelum Gendruwo dibunuh, dia sudah menghilang dari tempatnya. Akan tetapi, Ki Maung yang memiliki kemampuan yang mampu mendeteksi area di sekitarnya. Kemampuan ini berhasil dari indera penciuman dan insingnya. Dia mengambil batu kecil di bawah kakinya, menggenggam batu sampai menjadi merah membara, lalu melemparkannya ke salah satu pohon yang berjarak 20 meter dari tempatnya berdiri. Alhasil, pohon itu pun terbakar, yang memperlihatkan La Bolong dilalap api. Pertempuran begitu singkat, karena hanya melawan jin dari kasta rendah. Begitu tugasnya selesai, Ki Maung kembali ke wujud harimaunya, lalu pergi mencari dukun yang menjadi dalang dari semuanya. Dia tidak membantu Gaga, karena dia tahu sampai di mana kemampuan Gaga. Di tempat lain, yaitu di belakang rumah si dukun, Gaga tidak seperti Ki Maung yang langsung menyerang lawannya. Dari beberapa pengalaman Gaga, jin yang tunduk kepada seorang dukun biasanya memiliki perjanjian atau kontrak. Ada juga kasus lain, ada jin yang tunduk kepada sang dukun karena terpaksa. Biasanya, jin dari kasta menengah ke bawah akan mudah ditundukkan dengan mengurung dan menyiksa mereka, sehingga mereka mau tidak mau akan mengikuti sang dukun. Itulah sebabnya Gaga tidak terburu-buru menyerang. Langkah demi langkah Gaga mendekat hingga berjarak beberapa meter dari jin tersebut. Kemudian dia menyapa, "Assalamualaikum." Makhluk itu kemudian menoleh dan menundukkan kepalanya. Dia hanya mengangguk menandakan dia membalas salam Gaga. Gaga pun mulai bertanya, "Saya akan meminta pertanggungjawaban dari majikan tuan atas apa yang dia sudah perbuat kepada keluarga saya. Saya berharap tuan tidak menghalangi saya." Jin Longga itu kemudian berkata dengan suara serak, "Akhirnya hari ini datang juga. Aku sudah menunggumu cukup lama, wahai anak manusia. Soal dukun itu, aku tidak peduli kau mau apakan dia. Lakukan sesukamu. Tetapi sebelum itu..." Jin Longga pun kemudian mengecilkan tubuhnya hingga seukuran manusia dewasa, lalu menunjukkan rantai yang ada di lehernya. "Jika kau mampu melepaskan rantai yang mengikatku ini, aku berjanji, aku dan keturunan-keturunanku akan membalas kebaikanmu." Gaga baru sadar, memang ada rantai besar berwarna merah kehitaman yang melingkar di leher makhluk ini. Gaga tidak tahu apa nama benda ini, tetapi benda tersebut pernah dia lihat. Dan biasanya, hanya jin yang berstatus tahanan yang memakai benda tersebut. Benda ini digunakan untuk membatasi pergerakan, dan yang paling menyedihkan, rantai itu akan semakin erat ketika dia mencoba melepaskannya. Mungkin kepalanya akan terpisah dari tubuhnya jika dia memaksa. Gaga pertama kali melihat benda seperti ini di saat dia berkunjung dengan Mbah Buyut di salah satu kerajaan jin yang ada di hutan Sumatera yang sangat terkenal keangkerannya, Hutan Bukit Barisan. Hanya saja, benda yang ada di leher makhluk ini sedikit berbeda karena memiliki warna dan bentuk pola yang berbeda. Satu hal lagi yang sangat mencolok dari jin ini yaitu tanduk. Ya, tanduk. Umumnya, jin jenis longga tidak memiliki tanduk, tetapi jin yang ada di depan Gaga memilikinya. Bahkan itu ada tiga, kiri, kanan, dan di tengah, tepat di ubun-ubun makhluk tersebut, dengan warna merah menyala yang sangat mencolok. Gaga yakin jin ini hanya menyamar sebagai jin kelas bawah, entah apa alasannya. Gaga pun kembali bertanya, "Mengapa makhluk hebat seperti tuan ada di sini, dan mengapa tuan menunggu kedatanganku?" Makhluk itu pun kembali menjawab, "Namaku Amoa. Aku pernah melakukan kesalahan yang membuat seseorang marah dan akhirnya menghukumku di tempat ini. Dan hanya akan melepaskanku saat aku menemukan manusia yang memiliki ciri-ciri sepertimu. Betapapun kuatnya makhluk yang sudah terikat dengan rantai ini, mustahil mereka mampu membuka rantai ini. Mungkin sudah ribuan kali aku berusaha untuk melepaskan rantai ini, tetapi percuma, karena rantai ini akan selalu menghisap habis tenagaku. Rantai pengikat jiwa, itu adalah nama benda ini, dan mungkin hanya orang itu dan kau yang mampu melepaskannya. Bahkan sampai saat ini, aku bingung mengapa orang itu sampai menghukumku dengan rantai ini." "Memangnya, siapa orang itu, tuan? Dan apa hubungannya dengan saya?" "Orang itu sangat tidak suka jika ada seseorang yang menyebutkan tentang dirinya. Aku tidak ingin menambah hukumanku. Tetapi yang paling penting di sini adalah
Ciri-ciri manusia yang orang itu sebutkan ada pada dirimu. Kau memiliki cahaya lembut yang mengelilingi seluruh tubuhmu. Itu adalah tanda yang orang itu sampaikan kepadaku." Gaga terdiam. Cahaya mengelilingi tubuhku? Orang itu? Rantai pengikat jiwa? Dengan berbagai pertanyaan yang ada di benaknya, Gaga melanjutkan pertanyaannya. "Lantas mengapa Tuan membantu dukun itu?" Dengan mendengus ia berkata, "Saya tidak akan pernah membantu makhluk lemah, apalagi manusia lemah seperti dukun itu. Saya hanya kebetulan dikurung di tempat ini. Justru dukun itu serta murid-muridnya yang memanfaatkan tempat ini. Karena dia tidak mampu menundukkanku, dia akhirnya membuat pemukiman di daerah ini." Gaga terdiam merenung. Mencoba melepaskan rantai itu adalah tindakan bodoh. Gaga tidak tahu apakah makhluk yang bernama Amoa ini jujur atau tidak. Gaga juga belum tahu asal-usul makhluk ini. Tetapi sebelum sempat bertanya lagi, Kimaung datang menghampirinya. Kimaung sudah merubah wujudnya menjadi manusia harimau dan ia berkata, "Raden, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan aku tidak akan mampu mengalahkannya tanpa ada Ki Aung di sampingku." "Apakah Ki Maung mengenalnya?" "Ya, saya mengenalnya, Raden. Bahkan lebih dari itu, saya tidak memiliki hak untuk menjelaskannya kepada Raden. Mungkin Bah Buyut lebih berhak menjawab semua rasa penasaran Raden. Yang terpenting sekarang kita kembali. Soal dukun itu, saya sudah menghukumnya. Walau saya sangat ingin membunuhnya, tetapi karena wasiat Raden, saya hanya memberinya hukuman yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidup." Di tengah-tengah perbincangan mereka, Amoa kembali berbicara. "Lama tidak bertemu, Maung." Dengan wajah menyeringai, dia melanjutkan, "Saya Amoa tidak pernah menyangka makhluk perkasa dan arogan sepertimu akhirnya tunduk juga kepada manusia. Itu dulu saat saya masih belum tahu betapa luasnya dunia ini. Saya juga tidak menyangka bahwa Anda akan dibelenggu di tempat yang paling Anda benci." Dengan tangan di dada dan mengangguk kepada Amoa, Kimaung melanjutkan perkataannya. "Raden, lebih baik kita kembali dulu. Saya akan ceritakan apa yang kita temukan di tempat ini kepada Mbah Buyut." "Tidak usah khawatir, Maung. Bukan cuma kamu saja yang sudah berubah. Aku sudah belajar cukup banyak dari hukumanku ini. Kembalilah, aku akan menunggu di sini. Aku ingin tahu siapa yang kau panggil dengan Mbah Buyut itu." Amoa kembali merubah wujudnya menjadi sosok raksasa yang sedang duduk bersila. Sebelum Kimaung ingin pergi, dia berkata, "Nasihat saya, ketika bertemu Mbah Buyut, saya harap Anda menjaga sikap Anda." Begitu sampai di rumah, Mbah Buyut dan Kimaung sudah berangkat ke tempat Amoa itu. Sebenarnya, Kimaung dan Kimaung adalah sepasang harimau kembar. Mereka dapat berbagi penglihatan jika salah satu di antaranya menghendaki. Jadi, tanpa menjelaskan panjang lebar, mereka sudah tahu apa yang terjadi di tempat itu. Ketika memastikan Gaga kembali ke raganya, Kimaung juga menyusul ke sana. Begitu Gaga kembali ke raganya, dia langsung pergi mengambil wudu, lalu sholat tahajud. Karena sebentar lagi akan memasuki waktu subuh, dia tidak tidur. Setelah selesai sholat subuh, Gaga beraktivitas seperti biasa. Mandi, sarapan, mengantar Lolat ke tempat kerjanya, lanjut pergi ke sekolah dengan mengendari R.E. King milik kakaknya. Di sekolahnya sendiri, Gaga tidak memiliki banyak teman. Dia paling ahli dalam menghindari keramaian. Dia lebih senang pergi ke tempat sepi hanya untuk menyendiri dan beristirahat di sana. Jika ada yang penasaran, apakah Kimaung, Kiaung, dan Mbah Buyut selalu ada di dekat Gaga? Tidak, mereka hanya akan datang jika mereka dipanggil. Ketika Gaga kembali ke rumahnya, dia disambut oleh Lolat. Ternyata hari ini Lolat kembali lebih awal, bukan karena sakit atau apa. Dia sengaja meminta izin kepada bosnya untuk kembali lebih awal hari ini. Gaga yang sudah tahu dia mau pergi kemana dan langsung memberikan kunci motor ke Lolat sambil berkata, "Jangan lama di sana, pulang sebelum maghrib." Lolat hanya mengangguk lalu mengambil uang di dompetnya, lalu memberikan uang itu kepada Gaga. "Nih uang jajanmu, tadi kakak lupa ngasih. Kakak udah masak, juga udah beresin rumah." Sambil mengambil kunci dari tangan Gaga, dia berkata, "Kakak berangkat ya." Gaga hanya mengangguk lalu melihat kakaknya pergi. Setelah sholat asar di kamarnya, Gaga memanggil Kimaung dan Kiaung. Dia sangat penasaran dengan apa yang mereka lakukan kepada makhluk yang bernama Amoa itu. Begitu dipanggil, Kimaung seperti biasa. Sebelum hadir,
yang terdengar adalah raungannya. Mungkin itu salah satu ciri khasnya atau mungkin sebuah salam. Sedangkan Ki Aung sendiri berbanding terbalik dari saudaranya itu. Ki Maung dan Ki Aung memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Jika Ki Maung cerewet dan berapi-api, Ki Aung adalah sosok yang pendiam. Dia hanya akan berbicara ketika itu memang sangat penting. Ki Maung tidak menceritakan dengan rinci. Ki Maung hanya mengatakan, mungkin dalam waktu 3 hari ke depan, Gaga akan mendapatkan partner baru. Berhubung Ki Maung tidak mau bercerita, mungkin juga Mbah Buyut melarangnya. Gaga lalu bertanya kepada Ki Maung apa yang dia lakukan kepada dukun itu. Ki Maung dengan semangat menceritakan apa yang dia telah lakukan kepada sang dukun. Setelah mendengar cerita dari Ki Maung, Gaga hanya geleng-geleng kepala. Mengapa tidak? Dukun tersebut disiksa dengan mematahkan kaki dan tangannya. Dan bukan hanya itu, bahkan ilmu hitam si dukun dinetralkan oleh Ki Maung. Memang dua harimau yang senantiasa mengikuti Gaga ini sangat tegas terhadap kejahatan. Dari sini kita beralih ke tempat yang akan dituju Lolat. Dengan mengendari R.E. King miliknya, Lolat membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke tempat pacarnya itu. Iya, rumah yang dia tuju adalah rumah kekasihnya. Karena di tempat kerjanya, dia mendapatkan telepon dari pacarnya bahwa anak dari Kak Ani alias keponakan pacarnya itu meninggal dunia pada waktu zuhur tadi. Dengan mendengar kabar itu, Lolat sendiri sangat syok. Bagaimana tidak? Baru beberapa hari yang lalu, dia bermain dengan ponakan pacarnya itu. Dan hari ini, anak itu sudah meninggal dunia. Pacar Lolat mengatakan, keponakannya hanya sakit perut dari subuh. Ketika dia akan dibawa ke rumah sakit, ibu sang anak berdalih bahwa anaknya bisa sembuh jika meminum air yang sudah dibacakan oleh salah satu orang pintar. Karena sudah lelah menunggu, suami Mbak Ani lalu mengambil paksa anaknya agar segera pergi ke rumah sakit. Saat itu, keponakannya sudah tidak sadarkan diri. Dan sesampainya di rumah sakit, ternyata nyawa sang anak sudah tidak ada. Pacar Lolat sendiri adalah seorang driver yang selalu keluar kota. Dia mendapatkan kabar tadi sehabis subuh dan baru sampai tadi siang. Setelah selesai asyar, jenazah baru selesai dimakamkan. Lolat tidak langsung pulang. Dia membantu membersihkan rumah pacarnya. Dan masalah tidak sampai di sini. Pertengkaran itu dimulai saat suami istri itu tiba di rumahnya. Suami Mbak Ani marah dan menyalahkan Mbak Ani. Dia beranggapan karena istrinya ini yang menahan anaknya agar tidak sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya anak semata wayangnya meninggal dunia. Yang berujung pertengkaran besar yang akhirnya sang suami pergi dari rumahnya. Belum berakhir sampai di sini, Mbak Ani sudah seperti orang gila. Dengan masih berlinang air mata dan dengan rambut yang tidak beraturan akibat pertengkaran tadi, dia lalu menunjuk kepada Lolat. Dengan suara keras, dia mengatakan, "Ini semua terjadi gara-gara kau, pelacur, jahanam, bangsat. Jika bukan karena kau, aku tidak akan kehilangan anakku. Jika bukan karena kau, keluargaku tidak akan hancur. Sampai aku mati pun, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Keluar, keluar kau dari rumahku." Setelah mengatakan itu, mungkin karena sudah terlalu emosi atau terlalu sedih, Mbak Ani lalu pingsan. Lolat sendiri memiliki mental yang kuat. Tetapi, sekuat-kuatnya mental seseorang, jika sudah dalam keadaan seperti ini, mungkin itu akan runtuh. Bagaimana tidak runtuh? Dia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi, lalu secara langsung dituduh di depan banyak orang seperti itu. Sambil berlari dan menangis, Lolat keluar dari rumah itu. Pacarnya pun kemudian menyusulnya. Setelah agak tenang, Lolat lalu diantar kembali oleh sang pacar dengan motor R.E. King-nya. Setelah sampai, Lolat tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Sang pacar pun hanya menghela nafas panjang. Dia tidak punya waktu untuk menghibur Lolat. Akhirnya, dia kembali dengan menaiki angkot. Di dalam kamarnya, Lolat masih menangis. Ucapan Mbak Ani masih terngiang di kepalanya. Pernah terpikir oleh Lolat ingin mengakhiri hubungan mereka. Menurutnya, dengan apa yang barusan terjadi, mustahil bersama dengan kekasihnya itu. Tetapi, ada seseorang yang selalu memberinya support, mengingatkan perjuangan mereka berdua hingga sampai saat ini. Ya, orang itu adalah aku, bin saya. Entah orang yang mendengar ini akan berpikir apa tentang saya, tetapi saya sendiri sudah menganggap Lolat adalah keluargaku sendiri. Saya sendiri hanya memberinya kata, penyemangat, dan sebuah nasihat. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan ke mereka kecuali mensupport. Semenjak kejadian itu, waktu berlalu. 1 bulan, 3 bulan, hingga hampir setengah tahun,
Saya, Lolat, dan Gaga tidak pernah lagi berkomunikasi. Itu karena saya memiliki kesibukan sendiri. Pekerjaan saya yaitu melaut alias nelayan, mengharuskan saya untuk berpuasa bermain sosial media. Bahkan, di laut jaringan untuk menelpon saja susah, apalagi mau internetan. Singkat cerita, saya kembali ke rumah beraktivitas seperti biasa. Tahu kan aktivitas seorang kaum rebahan? Ya, saya juga pernah menjadi manusia kaum rebahan. Itu dikarenakan kapal saya sedang diservis alias di bengkel atau di dok. Malam itu seperti biasa, di kamar sendirian, bermain game dan merokok. Tetapi tiba-tiba, ada pesan yang masuk yang entah dari siapa. Setelah selesai bermain game, saya lalu membuka pesan lewat messenger itu. Ternyata itu adalah sebuah foto, foto Lolat yang sedang bersanding dengan kekasihnya. Alhamdulillah, itu yang langsung saya ucapkan serta spontan dalam hati. Dan juga chat pertama saya kepada Lolat setelah sekian lama. Dia lalu bercerita mengapa selama ini dia tidak pernah chat saya lagi. Rupanya HP dia rusak dan juga akunnya dibajak orang. Lama kami chattingan dan akhirnya saya menasihati Lolat bagaimana seharusnya sikap seorang istri mengajari cara menghormati sang suami dan cara berkeluarga dengan baik menurut agama Islam. Saya juga bertanya tentang Gaga, kemana dia pergi, kenapa akunya sendiri tidak pernah aktif. Dari Lolat, saya akhirnya tahu. Rupanya, Gaga pergi ke kampung bapaknya, yaitu Jawa Timur. Gaga lebih memilih menuntut ilmu di salah satu pesantren yang ada di sana. Pantas saja, dia tidak pernah lagi online, kataku dalam hati. Inilah percakapan terakhir saya dengan Lolat. Dia rupanya mengambil nasihat saya, yang mengatakan kurangi bermain sosial media, dan jangan berhubungan dengan laki-laki lain tanpa izin dari suami. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu lagi. Saya yang mulai jenuh dengan pekerjaan saya, yaitu nelayan, akhirnya memutuskan untuk pergi merantau lagi. Merantau ke tempat saya yang dulu, di negeri jiran, Malaysia, tepatnya di bagian Sabah. Sudah beberapa bulan, saya dan keluarga saya berada di sini. Saat itu, saya menjalani rutinitas saya, yaitu naik ke bukit ketika malam sehabis isya untuk online. Maklumlah, karena di rumah jaringan tidak bisa terjangkau. Itu karena perumahan yang saya tinggali dikelilingi oleh perbukitan. Mungkin karena itu jaringan tidak bisa tembus. Beberapa hari terakhir ini, saya sering merindukan sosok Gaga. Pasti terjadi sesuatu kepada Gaga atau keluarganya. Entah ini kelebihan saya atau hanya terlalu peka. Saya mampu merasakan akan ada hal buruk yang terjadi kepada seseorang. Ini hanya bekerja kepada orang-orang terdekat saya saja. Lewat mimpi, atau melihat orang yang bersangkutan itu langsung terbayang, atau lewat hati dan lewat perasaan. Itu sudah saya buktikan beberapa kali. Dan kali ini, itu tertuju kepada Gaga. Sudah beberapa kali saya chat dia, walau belum mendapatkan balasan, tetapi saya terus melakukannya. Berharap suatu hari dia akan membalasnya. Dan akhirnya, itu pun terwujud. Malam ini, tepatnya, dia akhirnya online. Mungkin kalian pernah merasakan kerinduan untuk berbicara kepada keluarga terdekatmu. Begitu lama, saya menunggu lebih dari 1 tahun. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepadanya. Tetapi akhirnya, chat pertama saya hanya menanyakan kabar dia dan keluarganya. Hingga akhirnya kami mengobrol panjang lebar. Dari Gaga saya tahu, ternyata Lolat dan suaminya lebih memilih membangun rumah sendiri yang cukup jauh dari kampung halamannya. Dia juga memiliki 1 anak laki-laki yang comel. Dan yang paling mengagetkan, Lolat menami anaknya hampir mirip dengan nama saya. Saya hanya tertawa bersama Gaga. Bisa-bisanya Lolat kepikiran kesana. Sampai-sampai suaminya pernah menghubungi Gaga, menanyakan tentang nama itu. Saya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik angkat saya baik-baik saja di sana. Sebelum saya memulai obrolan serius dengan Gaga, saya menanyakan kabar Mbah Buyut, Ki Maung, dan Ki Aung. Sambil tersenyum, Gaga berkata, "Mereka titip salam pada kakak yang sedang ayunan di atas bukit." Dalam hatiku, asem, anak ini makin tajam aja. Gaga lalu kembali menceritakan sesuatu yang membuat saya tertarik. Ini menyangkut Amoa yang ternyata sudah menjadi partner Gaga. Dan sekarang, baru-baru ini, ada lagi yang bergabung, yaitu jin dari Kalimantan. Jin yang berwujud seperti suku Dayak, dengan badan berwarna merah, gempal, dan penuh dengan tato. Mungkin di lain waktu saja kita menulis pertemuan dan pertempuran Gaga dan makhluk yang mampu mengalahkan 2 harimau dan Amoa ini, serta membuat Gaga berada di antara hidup dan mati. Dan bagaimana akhirnya makhluk ini tunduk lalu akhirnya masuk Islam. Dengan lebih dari 1 tahun menuntut ilmu di pesantren tersebut, Gaga belajar banyak hal.
Dan ada satu keistimewaan Gaga di pesantren itu. Di malam-malam tertentu, Gaga akan menjadi guru. Iya, guru. Tapi muridnya bukan manusia, melainkan dari golongan bangsa jin. Dari jam 8 hingga tengah malam, kami masih mengobrol banyak hal, seakan menumpahkan segala kerinduan yang lama terpendam. Tetapi karena besok saya akan bekerja, jam 1 lewat saya pamit kepada Gaga. Tapi sebelum itu, Gaga berpesan, "Hati-hati di sana ya, Kak. Perbanyak doa ketika akan melakukan sesuatu." Gaga lalu menyebutkan dua tempat yang ada di perkebunan kelapa sawit ini. "Jangan lama-lama jika berada di salah satu tempat itu." Saya lalu mengiyakan apa yang Gaga katakan. Gaga tidak tahu saja. Sebenarnya, ini adalah kesekian kali saya bekerja di sini. Awal saya bekerja di sini, yaitu akhir 2010. Lebih dari 10 tahun. Dan hanya kembali ke kampung setiap 2 tahun. Itu pun hanya 2-3 bulan di kampung dan kembali lagi. Berhubung adanya COVID-19, saya tidak kembali ke sini selama 1 tahun lebih. Dan, ya, kedua tempat yang Gaga sebutkan tadi adalah tempat yang paling membuat nyali seseorang ciut alias super angker. Mungkin kedua tempat ini bisa menjadi referensi bagi para pembuat konten horor. Itu pun jika ada yang mau datang ke sini. Sampai saat saya menulis cerita ini, saya masih bekerja di tempat ini. Oh iya, jika ada yang penasaran apakah saya pernah bertemu dengan Mbah Buyut, Ki Maung, dan Ki Aung, serta yang lainnya. Ya, pernah, walau hanya sekali. Tetapi hanya dengan Ki Maung saja. Itu pun dalam mimpi. Bahkan, saya pernah menyentuh keningnya yang lebar dan lembut itu. Mungkin sampai di sini saja ceritanya ya. Mohon maaf jika para pendengar dibuat bingung dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam cerita ini. Maklumlah, ini adalah tulisan pertama saya. Ngomong-ngomong, kisah ini kisah nyata ya. Dan saya juga mencoba mengembangkannya agar lebih bagus. Lewat cerita ini juga, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya dan semua yang mendengar, dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan kalian, ingatlah, di sini ada seseorang yang selalu mendoakan kalian. Selalu jaga sholat kalian, jaga hubungan kalian dengan Tuhan dan makhluknya. Pesan saya, jin itu ada, alam gaib itu ada, alam arwah itu ada. Bahkan banyak alam lain yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Bukankah hakikat manusia itu sendiri dari alam ruh? Sedangkan jasad kita ini penyatuan dari setetes mani dan sel ovum. Bahkan manusia masih bingung dari mana air mani dan sel ovum serta ruh ini berasal. Banyak sekali rahasia yang tersembunyi yang hanya orang-orang pilihan yang mampu mengupasnya. Sehebat-hebatnya bangsa malaikat dan bangsa jin, ingat, manusia lebih dari mereka jika manusia itu sendiri sudah mengenal dirinya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah alam lembut kali ini. Terima kasih kepada Bang Zulfian dan semoga tetap terjaga komunikasinya dengan adik-adik angkatnya. Mungkin melalui channel ini juga bisa mengobati rasa rindunya. Kita tunggu cerita selanjutnya ya. Dan semoga cerita ini bisa menghibur serta dapat kita ambil pelajaran dari kisah malam ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.